Guys, kita mau lihat dulu perkembangannya, apakah ada yang mati. Jika ada yang mati, kita akan sulam kembali tanamannya. Kita buka dulu kawatnya, guys. Nah, di sini kayaknya ada yang mati. Ntar saya buka dulu. Nah, ada yang mati, akan kita sulam ya. Kita ganti dengan tanaman baru. Dan ini ya, kita ganti juga. Di setiap ada tanaman yang mati, kita langsung segera ganti, guys, biar pertumbuhannya sama rata. Kita lihat lagi apakah ada yang mati. Sini ada juga yang mati. Ini ada yang mati juga. Ini ada juga. Sama yang ini mati juga. Kita ambil yang mati dulu, kemudian kita jadikan satu dulu, baru kita tanam bersama. Ini kita lihat lagi, apakah ada yang mati. Ini ada juga. Ini kita ganti. Iya. Ini dia kaki ada yang mati. Tapi tidak ada di sini. Aman ya, guys. Kita ambil bibit untuk menyulam kembali. Oke, assalamualaikum. Langsung ke kebun. Oke. Kita mau ambil bibit. Wah, tumbuh subur, guys. Kita mau ambil bibit ini. Ada daun sop, pak choy, dan di sini juga ada selada. Sudah tumbuh. Kita ambil ini, kita akan sulam. Jadi seperti ini, kita akan tanam kembali ya, guys. Kita tanam kembali di sulaman di sini. Nah, bismillahirrahmanirrahim, agar tumbuh dengan subur. Ah, kita sulam. Lihat di atas ini. Oke, sudah selesai semua. Guys, sudah semua kita sulam. Alhamdulillah, semoga tumbuh dengan subur ya, guys. Mantap, guys. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.